Selamat datang di unit 7 tentang analisis node dan mesh. Berikut adalah tujuan dan alat yang digunakan pada percobaan. Pada percobaan analisis node, pertama yang harus disiapkan adalah kit praktikum. Kemudian rangkai alat sesuai berikut ini. Kemudian ukur arus dengan melihat display pada multimeter sebesar 15 mA. Lakukan pengukuran secara seri. Kemudian atur arus pada I1, I2, dan I3. Percobaan kedua dengan mengganti nilai pada setiap resistornya. Kemudian ukur masing-masing arus pada setiap resistor. Kemudian pada percobaan 3, kembali ubah nilai resistansi pada setiap resistor. Kemudian ukur arus pada setiap nilai resistor. Kemudian pada percobaan mesh, buat rangkaian seperti berikut ini.
Kemudian atur sumber tegangan dengan sumber satunya sebesar 6 volt dan sumber duanya sebesar 12 volt. Kemudian ukur arus pada R2. Kemudian pada percobaan kedua, ubah nilai masing-masing resistor pada rangkaian. Kemudian ubah sumber tegangan menjadi sumber 1 sebesar 6 volt dan sumber 2 sebesar 6 volt. Kemudian ukur arus pada R2.